Pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara merupakan cabang dari Al-Azhar Asy-Syarif Kairo Mesir di bawah binaan Yayasan Cakrawala Insan Azhari Jakarta dan dikelola oleh Yayasan Dr. Haji Martua Simanjuntak. Membentuk Muslim intelektual yang istiqomah pada Al-Quran dan Sunnah. Mengembangkan sikap moral akhlakul karimah melalui suasana religius di lingkungan sekolah. Mengembangkan kemampuan siswa untuk bersinergi, berprestasi, dan bersaing di tingkat nasional dan internasional. Menerapkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, modern, serta berwawasan internasional. Mengembangkan keterampilan ilmiah yang dikombinasikan dengan teknologi baru. Mengembangkan pengelolaan pendidikan yang profesional, amanah, transparan, berdasarkan prinsip dakwah dan ibadah. Berperan teguh pada Al-Quran, Sunnah sebagai dasar untuk berpikir dan bersikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martua Simanjuntak, Ketua Yayasan Dr. Haji Martua Simanjuntak yang mengelola pesantren Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Harapan kami sekolah ini akan menjadi sekolah yang menjadi tumpuan umat Islam, khususnya mereka-mereka dari kalangan strata masyarakat menengah ke atas yang selama ini sulit atau payah mencari sekolah yang dianggap baik, sehingga tidak jarang harus memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang non-muslim karena dianggap disitulah pendidikannya baik dan bermutu tinggi. Nah, untuk itu kita memulai, kalau tahun ini tahun ketiga, yang insya Allah sekolah ini akan diteruskan sampai ke jenjang sekolah menengah atas, yang dengan demikian akan punya kesempatan lulusan dari sekolah ini belajar ke Mesir dan juga punya kesempatan belajar ke perguruan-perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Kepada para seluruh wali murid, seluruh para murid-murid, siswa, santri-santri yang ada, supaya semangat dengan semangat Allahu Akbar, semangat kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para santri-santri akan tetap berada pada diri Anda sekalian. Kita bersama bisa maju. Kita bersama pesantren, guru-guru, dan para wali murid bersama-sama akan dapat mewujudkan cita-cita kami yang luhur itu. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abi, Umi yang kami hormati, saya Muhammad Adian Simanjuntak bin Haji Dr. Haji Martua Simanjuntak selaku Ketua Yayasan
Dr. Haji Maratua Simanjuntak ingin menyampaikan bahwasanya sekolah yang kita dirikan, sekolah yang kita wujudkan pada ini hari adalah sekolah yang ingin membentuk generasi intelektual muslim yang istiqomah pada Al-Quran dan Sunnah. Abi dan Umi, sekolah ini memiliki keunggulan, memiliki kekhususan, khususnya terhadap beberapa program. Yang pertama, keunggulan sekolah ini adalah Tahfizul Quran. Setiap siswa dan siswi akan ditalakikan dalam menghafal Al-Quran dengan target 2 juz satu tahunnya, dan selama 3 tahun insya Allah akan mampu menghafalkan minimal 6 juz. Yang kedua, sekolah ini juga memiliki keunggulan karena menggunakan iPad Education atau iPad Class, di mana sekolah ini akan menggunakan iPad dalam proses belajar dan mengajar, dan juga perangkat pengaman Juludes. Insya Allah sekolah ini adalah sekolah satu-satunya yang diharapkan dapat menjalankan pembelajaran dengan iPad Class yang saat sekarang ini sudah mulai terhilangkan. Yang ketiga, sekolah ini juga memiliki kekhususan dengan konsep Fun Active Learning. Diharapkan dengan adanya pembelajaran indoor dan outdoor dapat membangkitkan semangat anak didik dalam belajar, khususnya untuk mengembangkan pengetahuan, bakat, minat, talenta yang dimiliki, dan kewajiban dari pendidik di sekolah ini untuk menggali potensi tersebut. Abi dan Umi yang kami banggakan, semoga dengan hadirnya sekolah ini dapat memenuhi harapan kita selaku masyarakat Sumatera Utara khususnya, dan masyarakat Indonesia secara umum, untuk menjadi bagian mengisi pembangunan khususnya di dunia pendidikan. Abi dan Umi yang kami banggakan, pada akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Abi dan Umi terhadap sekolah ini yang telah memasarkan dan mensiarkan sekolah ini kepada saudara masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat Indonesia. Semoga apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Fadilah LCMA, Kepala SMP Islamic Boarding School Al-Azhar Asy-Syarif, Sumatera Utara. Sekolah yang juga merupakan pondok pesantren berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, berdiri sejak tahun 2019. Dengan berdirinya Sekolah Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, kami berharap dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, khususnya kepada umat Islam, dalam mencetak generasi dan alumni yang intelektual dan istiqomah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Investasi terbesar bagi orang tua adalah menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Dan Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara adalah tempat yang paling tepat untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.